Bang, aku setiap buka laptop atau komputer, Discord-nya kok otomatis terbuka buat nge-lag. Jadi nggak tenang ketika buka laptop, tiba-tiba dipinjem temen, jadi takut dibuka Discord-nya. Nah, di video kali ini, Kotrol akan memberitahu kalian bagaimana cara mengatasi Discord di laptop atau komputer yang otomatis terbuka ketika dinyalakan. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian buka Discord yang ada di laptop atau komputer kalian. Setelah itu, kalian klik di bagian sini guys, user setting, di bagian gambar gear yang ada di bawah sini guys, kalian klik. Setelah itu kalian scroll ke bawah, kalian cari di bagian Windows setting. Nah, di bagian Windows setting ini kalian klik. Setelah itu kalian lihat di bagian Open Discord. Nah, di bagian Open Discord ini sistem startup behavior, ini kalian matiin guys. Nah, Open Discord otomatis ini itu yang menyebabkan ketika kalian nyalakan komputer atau kalian nyalakan laptop, itu otomatis terbuka Discordnya. Jadi kalian harus nonaktifin atau matiin Open Discord yang ini guys. Nah, jika sudah, udah deh, kalian tinggal matiin dan nyalain laptop kalian lagi atau komputer kalian lagi, dan kalian bisa lihat nanti nggak akan ada Discord muncul otomatis seperti sebelumnya. Dan mungkin sampai segini aja videonya Koto Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye bye.